Sekarang okey. Liana cuba tengok dulu ya. Tengok dulu kawan-kawan yang jawab ya. Anda boleh jawab sendiri juga ya. Okey. Boleh 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 saya teruskan tak? Boleh. Okey. Cuba start ya. Start ya. Okey. Satu, dua, mula okey. Mata akan diberi kepada yang jawab betul dan masa terpantas ya. Okey. Soalan dia. Ali membuat transaksi wang ketika menaiki LRT dan barbekel ke sekolah setiap hari. Ali menggunakan kad kontribusi pelajar. Apakah instrumen pembayaran wang yang digunakan oleh Ali? Dah cikgu. Okey, kita biar masa habis dulu ya. Okey, okey. Tolong, okey yang dah jawab, tolong sangat jangan sebut jawapannya. Sebab okey, kita biar habis masa dulu ya. Ada lagi dua soalan. Sembilan, lapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, ya, tanya semua orang betul, tanya. Ya, jawapannya kad prabaya, ya. Okey, baik. Kita tengok siapa yang mendahului carta, ya. Tengok, ya. Ya, yeah, betul. Lima jawapan betul. Tanya ya. Lima jawapan betul ya. Okey, kita tengok siapa yang mendahului ya. Azim di depan diikuti oleh Nurin, Nazam Pro, Adam Akil dan Abiyah Pro ya. Tengok. Okey ya. Semua betul tapi beza masa. So Azim laju diikuti oleh Nurin, Nazran, Adam dan Abiyah ya. Okey. Kita teruskan ya. Boleh? Kita teruskan ya. Okay, so I'm supposed to say, yeah? No, oh, sorry. Oh, mama. Okay, so Ani, yeah? Ani. Ani. Aminah berhasrat untuk mengembara ke sebuah negara Asia Tenggara di utara Malaysia. Di sana, semua orang siapa dengan perkataan Swadikap. Aminah perlu menukar mata wang ringgit kepada mata wang apa? Rupiah, baht, dong, peso. Okey. Negara apa yang orang cakap Sawadika? Tahu tak? Utara Malaysia apa dia? Thailand. Thailand. Okey, jangan sebut jawapan. Jangan sebut jawapan ya. Jangan sebut jawapan lah, Yun. Foto team lah kamu ni, hey. Jangan sebut jawapan. Oh, ini quiz tau. Jawab senang-senang. Jangan sebut jawapan. Ma, tak boleh. Apa lagi ni? Okey, lagi 45 saat. Sepuluh, sembilan, lapan, tujuh, enam,
5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tengok ramai jawab mana. Okey, semua semua sebulat hati, sepakat kata jawab bat. Okey, tengok adakah ada jawab betul? Tengok ada jawab. Adakah jawab betul? Adakah itu jawapan yang betul? Tengok ya. Ya, yeah, betul. Kalau hijau maksudnya jawapannya betul. Okey, kita tengok. Adakah perlu ada tak perubahan di carta? Ah, kali ini Nuri telah memotong Adam Akil. Nuri, Adam Akil, Ali Naufal dah jatuh ke tempat ketiga. Sebab Nuri dia jawab dengan sangat laju. Bagus tu ni. Tanya Nuri ya. Tanya ya. Nurin, Adam Akil, Ali Naufal, Nazam Pro dan Nabi Han Pro. Okey. Boleh kita teruskan ke soalan seterusnya? Boleh tak? Kita teruskan ya. Okey, kita teruskan ke soalan seterusnya ya. Okey, soalan terakhir. Ya, apa? Ini lama sikit sebab dia susah ya. Macam nak kopi bukan kita punya. Kita punya panjang sikit. Siapa cakap tu? Okey, tinggal kurang seminit lagi ya. Tinggal kurang seminit lagi. Okey, lagi 25 saat ya. Itu Azim menjerit tu. Saya dah tahu dah. Dengar suara besar Azim tu. Kecam dah. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tengok ya. Oh, macam mana jawapan dia? Ada yang menjawab 32,000, ada yang menjawab 320, ada yang menjawab 32. Okey, baik. Cikgu sudah cakap ya. Cikgu sudah cakap dolar Singapura adalah lebih tinggi daripada ringgit Malaysia. Maka nilai dia akan bagi setiap ringgit awak akan dapat nilai yang rendah bagi Singapura dolar Singapura. Jadi semestinya 32,000 ni semestinya salah. 3,200 pun salah. Sekarang antara dua ini. Apa jawapan yang betul ya? Okey, sekarang tengok ya. Kalau ringgit, kita dapat 32 sen. Kalau RM1,000, kita buat apa? Kita darab dengan RM1,000. Kita akan gerak 3 titik. 1, 2, 3. Apa jawapannya? Sama-sama kita tengok jawapannya. Apa jawapannya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak keluar. Jawapannya lah $320 Singapura ya. Itu jawapan hijau tu jawapannya ya. Okey. Sekarang kita sama-sama tengok ya. Ada tak perubahan di carta? Adakah masih Nurin mendahului? Adakah Nurin ataupun Azim ataupun orang lain? Okey, 1, 2, 3. Ya, Nurin menang hari ni. Nurin, Azim, Adam Akil, Nabihan dan Nazran. Okey. Puk tangan semua. Okey, tahniah semua. Tahniah. Okey ya, baik ya. Okey ya. Okey, sekian saja kelas hari ni ya.
Ada permohonan tak? Tak. Okey, ini okey, ini adalah carta mutakhir ya. Nurin nombor 1, Azim nombor 2, Adam Akhir nombor 3. Nabihan Nazlan nombor 4 dan 5 ya. Okey. Hai, dapat dia apa? Okey. Hadiah apa? Hadiah, okey. Cikgu akan cuba